mohon izin kami mewakili Bapak Kapolres dan Pengamanan Ibadah akan memberikan press release tentang pengungkapan kasus tindak pidana narkotika selama 2 minggu terakhir. Di antaranya adalah jenis ganja, sabu, psikotropika, dan obat keras tertentu. Yang mana jumlah tersangka adalah semuanya 17 orang dengan 15 LP. Semuanya ada di wilayah Kerawang dan semuanya sebagai pengedar maupun bandar. Lalu rekan-rekan ketahui bahwasanya obat keras tertentu yang kita dapatkan adalah jumlah tersangka 6 orang untuk jenis narkoba sabu itu ada 7 orang dan psikotropika 1 orang. Satu lagi masih dalam pengembangan. Untuk peredaran obat-obat tersebut kita dapatkan dari informasi polisi RW yang sudah dilaksanakan dan diluncurkan oleh Bapak Kapolda. Kira-kira gitu aja rekan-rekan. Terima kasih. Ada pertanyaan? Total ganja yang dia dapatkan turun pada saat itu adalah 8 kilo. Sebagai sudah diedarkan, sisa dari yang kita dapatkan barang bukti adalah 5,5 kg. Obat keras dan TKP mana? Obat keras tertentu, masing-masing ada di wilayah Jatisari. Jatisari, Telagasari, Cilamaya, Cikampek, dan masih banyak lagi. Sasaran untuk obat keras tertentu ini biasanya diberi sama pekerja ataupun karyawan dari perusahaan. Kan kalau modus peredarannya seperti apa, ada modus baru juga nggak? Sampai saat ini peredarannya mereka adalah toko kelontong untuk obat keras tertentu yang ada di wilayah Kerawang. Kalau rekan-rekan ketahui, bukan hanya toko kelontong aja, ada sebagian yang bentuknya toko pulsa. Pura-pura jualan pulsa, ternyata di dalamnya ada kedapatan menjual obat-obat keras tertentu. Karena untuk yang ganja dan pemain lama, pemain baru? Untuk ganja pemain baru. Ganja 2 orang pemain baru, 1 orang masih dalam pencarian, dan 1 orang dilaksanakan tindakan keras tertentu. Nah, kalau perlawanan yang umur kan? Ya? Yang di bawah umur ada nggak? Tidak ada, di bawah tidak ada. Semua dan di yang di tenda kias terukur itu melawan saat ditangkap? Melawan pas saat ditangkap dan berusaha untuk melarikan diri karena mau menunjukkan teman satunya lagi. Di mana itu benar? Di wilayah Jatisari. Sudah berapa lama dan? Ya? Sudah berapa lama mengedarkannya? Sudah hampir 4 bulan yang lalu. Mereka sudah sering melakukan pengedaran di wilayah Jatisari dan sekitarnya. Ancamannya ada? Untuk ancaman hukuman saya perinci ya, untuk jenis sabu ancaman hukumannya minimal 4 tahun dan paling lama 12 tahun kurungan atau hukuman mati. Untuk jenis ganja minimal 4 tahun paling lama 12 tahun. Untuk jenis ganja ayat 2 pidana seumur hidup atau paling singkat 5 tahun. Untuk obat keras tertentu dipidana penjara paling lama 15 tahun. Yang ditembak itu dijerat kenapa salah Pak? Dia mengedarkan asal pasal ayat 2. Bisa seumur hidup. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.